Baik, kita imbas dengan ringkas kejadian 21 Ogos tahun lepas. Seramai 37 orang terbunuh apabila sebuah bas ulang-alik Genting Highlands bawa 53 penumpang terbabas lalu terhumban ke dalam gaung sedalam 150 meter. Kejadian berlaku ketika bas malang itu menuruni pusat peranginan itu di kilometer 3.5 Jalan Genting Highlands, Kuala Lumpur. Nahas terburuk dalam sejarah kemalangan negara itu berlaku kira-kira pukul 2.24 petang ketika bas dipandu Lim Kok Ho, 44, yang turut maut menuruni puncak Genting Highlands ketika hujan renyai-renyai menuju ke ibu negara. 16 penumpang turut cedera parah dalam kejadian itu. Malah ada di antara mangsa kemalangan ngeri itu dilaporkan tercampak keluar dari bas sejauh 200 meter selepas kenderaan itu terhumbat ke dalam gaung. Kebanyakan mangsa maut akibat terhimpit dan tercampak ke bahagian tempat duduk pemandu selepas bas itu terjunam. Penolong Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Operasi, Datuk Soiman Jahid, dipetik sebagai berkata, bas itu dipercayai hilang kawalan sewaktu meneruni selekoh berhampiran tokong Cina lalu merempuh penghadang jalan sebelum terhumban ke dalam gaung.